Langsung saya coba. Nah, terkait kan guys, akhirnya berhasil. Di cara seperti itu aja guys ya, gampang banget. Sumpah ini gampang banget sih. Halo guys, welcome back with me di channel Two Brother Gaming. Dan okay, di video kali ini saya akan melanjutkan untuk memberi tips bagaimana mengkaitkan akun Moonton yang saya ulangi lagi, yang pertama itu yang paling atas harus email asli, atau kalian bisa buat Gmail baru atau Gmail yang sudah kalian kaitkan di akun Google Play juga bisa, yang penting belum terkait dengan akun Moonton sama sekali, gitu aja. Terus yang kedua itu adalah kata sandi itu harus huruf besar, terus minimal 6 karakter, terus pakai belakangnya pakai angka gitu.
Nah, di sini ada verifikasi kedua untuk perangkat baru. Ini verifikasi kedua nanti aja lah, gampang itu udah bisa kan kalian. Udah saya buatin gitu. Nah, di sini saya klaim. Nanti seperti itu aja guys ya caranya, gampang banget. Nanti kalau yang nggak bisa silahkan komen di kolom komentar, nanti saya akan bantu jawab. Dan terima kasih buat semuanya yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan jika kalian suka silahkan like, subscribe, dan komen. Dan see you next video.